مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada yang saya hormati, alhamdulillah kini sudah kembali dengan kajian yang sangat berharga dan mungkin sangat berarti buat kita bersama. Adalah sesuatu hal yang sudah kita maklumi dan kita yakini bersama bahwa kita harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, terutama adalah ibu kita. Ada sebuah pertanyaan, mengapa kita harus berbakti dan hormat kepada orang tua, khususnya ibu? Karena ibu adalah merupakan pejuang yang begitu gigih untuk berkorban demi keluarga, apalagi untuk anak dan cucunya. Pemirsa yang berbahagia, begitu banyak pengorbanan ibu kepada anaknya, sehingga tidak hanya fisik, tidak hanya pribadi, tidak hanya raga, akan tapi nyawa pun direlakan demi sang buah hati. Oleh karena itu, kita wajib untuk berbakti dan hormat kepada orang tua, khususnya adalah ibu kita. Tentunya kita masih ingat ketika kita ibu bapak, barangkali para pemirsa yang pernah belajar di madrasah, di pondok pesantren, maka disitulah diajarkan bahwa Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, memberikan didikan supaya kita hormat kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Begitu besar jasa orang tua, terutama ibu. Ada sebuah dialog dari sahabat mempertanyakan harus bagaimana kita bersikap khususnya kepada orang tua. Maka ada sebuah dialog ringan yang tentunya ini sebuah peristiwa yang sangat penting dan sangat berharga untuk menjadikan kita teladan harus bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Maka salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya harus berbuat baik kepada siapa?" Maka jawab Rasulullah, "Ibumu." Maka sahabat ini kurang begitu puas barangkali. "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Dua kali ya Rasulullah kita berbuat kepada orang tua. Terus kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Sudah tiga kali kita berbuat kepada orang tua." Maka sahabat ini pun bertanya lagi, "Setelah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Barulah bapakmu." Artinya begitu tinggi harga orang tua, begitu tinggi martabat orang tua, kita harus berbuat baik, kita harus takdim, kita harus hormat kepada orang tua, terutama ibu. Mengapa demikian? Karena perjuangan, pengorbanan orang tua terutama ibu sangat begitu berarti, sangat berharga. Sehingga kita wajib sebagai anak untuk berbakti, hormat kepada orang tua, terutama ibu. Hadirin, para pemirsa yang berbahagia, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh